Dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota Polri turut bersinergi membantu langsung pengerjaan pembangunan rumah tidak layak huni. Bantuan merupakan dukungan untuk mensukseskan TMMD yang dilaksanakan di Desa Taman Sari. Bukti nyata sinergi TNI Polri, anggota Polri turun langsung ke lokasi sasaran TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, bantu pembangunan rumah tidak layak huni milik Subekti warga Desa Taman Sari. Ajun Inspektur Polisi 1 Suhendra, Kanit Samapta Polsek Jaken mengatakan, sebagai bentuk dukungan terhadap program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota Polri berkontribusi langsung gotong royong bersama TNI, wujud sinergi TNI dengan Polri. Tidak hanya membantu pembangunan rumah tidak layak huni saja, anggota Polri juga berkontribusi dalam berbagai sasaran fisik lainnya. Untuk kegiatan hari ini dari Polsek Jaken sesuai dengan perintah pimpinan, membantu dari program rekan-rekan TNI untuk melaksanakan TMMD yang waktunya kurang lebih 1 bulan. Ada program bedah rumah sebanyak 18. Jadi kita dari kepolisian atas perintah pimpinan mensupport semua yang menjadikan kegiatan dari rekan-rekan TNI, setelahnya mendukung sepenuhnya untuk mewujudkan cita-cita antara TNI dan Polri demi kebutuhan masyarakat. Ajun Inspektur Polisi 1 Suhendra berharap program TMMD dapat dilaksanakan secara kontinu sehingga kemanfaatannya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Pati, Tim Liputan, Satelit TV, mewartakan. Oh, fuck y'all, won't you?